Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube di mana saja berada. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan buat tumis baby boncis daging cincang. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya seperti baby boncis 1 kilo, 500 gram daging sapi, 10 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Sekarang kita iris dulu bawang-bawangannya. Kemudian saya blender aja dagingnya, di blender kasar-kasar. Kemudian kita panaskan minyak. Goreng baby boncisnya. Biarkan sampai berubah warna, kemudian angkat lengkingnya. Lalu tumis bawang putihnya, bawang putih, bawang merahnya sampai harum. Tumis dagingnya. Thank you.
tambahkan lada bubuk secukupnya. Garam 1 sendok, setengah sendok makan. Sampai dagingnya matang, kemudian masukin kecap manis 1, 2, 3, 4 sendok, 4 sendok kecap manis ABC. Masukin buncisnya yang sudah digoreng. Menu simple tapi enak. Teman-teman, tumis baby boncisnya sudah matang, sudah selesai. Menunya simple tapi rasanya enak. Selamat menonton dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.